Lesti Kejora ngamuk, Rizky Billar perlakukan dirinya seperti ini. Seperti apakah perlakuan Rizky Billar hingga Lesti Kejora mengamuk? Mari simak video ini sampai habis. Pasangan artis ini selalu kompak di depan publik. Keduanya makin hari semakin menunjukkan keseriusan untuk merajut kisah cintanya ke jenjang pernikahan. Bahkan, sempat beredar kabar Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melakukan prosesi lamaran dalam waktu dekat ini. Selain kerap pamer kemesraan, nyatanya Rizky Billar tak sekali dua kali kedapatan usil kepada Lesti Kejora. Hingga sikap usil Rizky Billar pernah membuat Lesti teriak histeris. Lesti juga sempat kesal lantaran berhasil dikerjain oleh fans gadungan yang telah mengejar-ngejar dan membuat dirinya hampir menangis saat itu. Lesti Kejora juga merasa tertipu oleh penampilan Rizky Billar yang menyamar dengan rambut palsu dan masker tersebut. Rizky Billar berpura-pura menjadi barista yang mengantarkan minuman untuk Lesti saat itu. Rizky bahkan sengaja berlagak kegirangan karena idola dan berlari-lari di samping Lesti Kejora. Tingkah Rizky Billar tersebut masih dilihat biasa oleh Lesti yang ramah. Ia sempat meladeni dengan senyuman saat sang aktor mengajak foto. Namun, Lesti Kejora yang berkali-kali dihampiri pria tersebut lama-lama merasa risih. Saat Rizky Billar mendatangi untuk yang ketiga kali, Lesti Kejora langsung berdiri meninggalkan aktor tersebut. Takut, ini siapa? Ujar Lesti. Sambil mengedikkan bahu, Lesti mendekati teman satu timnya. Dirinya semakin panik saat dikejar-kejar Rizky Billar yang mendekatinya dari belakang. Ia pun meminta perlindungan pada kru yang ada di tempat tersebut. Lesti Kejora kembali histeris saat Rizky Billar makin mendekat dengan agresif. Sang pedangdut terdengar seperti hampir menangis ketakutan. Tak lama kemudian, sang asisten Lesti Kejora langsung menghampiri dan menenangkan Lesti yang sudah panik tersebut, seraya memberitahukan bahwa barista tersebut adalah Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.